Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia ke atas kita. Daripada nikmat yang utamanya ialah nikmatul Islam, kemudian nikmatul iman dan nikmat sihat dan afiat. Dalam keadaan kita menunggu apa yang Allah SWT janji ke atas kita, bahwasanya setiap manusia ataupun setiap yang bernyawa ada ajalnya. Ada masa yang tertentu dia akan hilang ataupun dia akan raib, mati, hilang di dunia ini, maka dia duduk dalam kubur, kemudian dia dihitung pada hari mahsyar, hari kiamat. Maka alhamdulillah pada majlis kali ini cuba kita mari dengar sikit sebanyak tentang hal ummah akhirul zaman, ummah pada masa yang terakhir ini. Yang mana masa terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahwasanya tidak berlaku kiamat melainkan setelah berlaku beberapa alamat, beberapa perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahwasanya di sana ada alamat kecil dan alamat besar, tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda kecil daripada alamat kiamat ni banyaklah. Dan kita dah kecek banyak, dan orang lain pun telah kecek banyak tentang alamat-alamat ni. Dan alamat yang mana khotib hari Jumaat pun ada bercakap tentang hanya boleh jadi setengah-setengah daripada masjid itu pada bulan Ramadan ini dia baca kitab hadis akhirul zaman. Jadi satu perkara yang pasti orang Islam kena ambil peduli dan kena ambil pengetahuan tentang hal ini. Sebab orang yang boleh ambil pengetahuan ataupun tahu hal ini, dia boleh menyegar ataupun mensedar diri dia. Kalau tidak, mana tadi dia tu duk ralik. Sebab itu, kalau kita tengok perkara-perkara yang sahih daripada alamat kiamat pada hari ini, yang mana boleh jadi setiap orang itu boleh kecap ataupun boleh dengar dengan pendengaran dia sendiri, dengan telinga dia sendiri. Ada orang boleh tengok dengan mata dia sendiri. Ada orang yang kena di atas diri dia sendiri. Perkara ini, Nabi SAW dia beritahu ataupun dia beri alamat kepada kita
supaya kita tu boleh ambil khabar. Kalaulah seorang itu duduk galik tentang hal dunia, maka dia boleh khabarlah. Kata alamat ni berlaku dah ni. Tak lama dah ni. Dan nak jadi kiamat, nak berlaku kiamat, nak dunia nak akhir zaman. Maka kita saat ni ni pasti kena ambil peringatan lah di atas diri kita. Kena beringat lah. Kena beringat. Beringat di sini, makna kata kita tu kena cari jalan untuk kita betul re hidup kita semula. Kita betul cara kita hidup. We kena dengan apa kehendak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintah, Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dan hak Nabi perintah, hak Nabi kita lagi. Semua tu saatnya kita kena ambil peduli setelah mana kita nampak dah alamat ni berlaku. Kalau nak kira kata, orang tanya tu, oi bila tak nak berlaku kiamat ni? Duk gaduh buat apa? Omong tak tahu bila lagi nak mati. Kalau nanti tu, dia tu dengan masa tu. Dia tu dengan masa taubat. Maka semua tu adalah, orang panggil kata, satu kesilapan. Peher seseorang terhadap hidup ni. Orang yang mana dia taswif, orang panggil taswif nak kata, ia menundakan, ia tunda. Taubat dia tunda. Ikutlah khidjah-khidjah ibadat terhadap Allah SWT. Bentuk boleh pahala, dia tunda. Ataupun bentuk menolakkan dosa, dia tunda. Tu, tak apa, hari ni kita buatlah dosa-dosa sikit-sikit, tak apa. Lepas pada tu, kita taubat. Hak ni sama sekali tidak digalakkan ke atas seorang Muslim. Supaya dengan orang pandai buat khidjah oleh kanan. Bapa yang makan pun makan oleh kanan juga. Padahal hadis Nabi mari cerak. Kata siapa makan lekane adalah makan ni yang mana menyerupai syaitan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita sebagai ibadat. Ya gulam sammillah wa kul bi yaminika. Ada seorang budak makan nasi dengan Nabi, makan hidai, dok leh hidai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saat ni capa benda ada hidai dalam nekat. Nabi pun pergi tanya dia. Dia kata, ya gulam, hei budak, sammillah, sebut nama Allah. Wa kul bi yaminika, moga yang baik dengan tanya kanan. Wa kul bi yaminika, sini fi'il amr, fi'il suruh. Maka suruh sininya setengah pendapat kata, sebagai wajib seorang itu kena makan lek kanan. Dan makan dengan sebelah kanan. Maka di sini sebagai kita nak menjauhkan diri kita daripada maksiat, kita jangan buat senar-senar lah. Jangan buat senar-senar. Sebab tu kita usahalah segala apa yang kita boleh turut perintah Allah dan perintah Rasulullah, kita turut kerana kita tinggal saat ini jadi satu maksiat. Jadi sini makna kata kita jangan melengoh-lengohkan dengan perkara yang berdosa. Dengan itu, wahai umat Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sayang kepada umat dia. Dengan itu kita sama-sama mengangkat diri kita daripada dosa, dari perkara maksiat, daripada fahsyat dan mungkar. Kita tinggalnya dan orang panggil kata supaya kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada alamat kiamat yang paling zahir sekali lah ni. Maaflah kalau saya bui perkara-perkara ni jadi tak cocok dengan orang ataupun gapo ni makan hati ahli-ahli pendengar. Jadi perkara yang pasti kita kena sapa. Perkara yang wajib kita kena royak. Ini yang jadi satu masalahnya. Bagi orang alim, lagu mana pun yang kena sapa. Kalaulah orang alim itu tidak sapa satu ilmu yang mana Allah SWT dan Nabi SAW beri pengetahuan kepada dia, beritahu kepada dia, maka dia termasuk dalam orang yang deraka. Deraka kepada Allah SWT termasuk dalam orang yang mana menyembunyikan ilmu. Dan maka orang alim pasti yang kena sapa, walaupun orang panggil kata pahit tu, dia akan kena atas diri dia. Sebab itu seorang alim jangan kira kata nak royak hak manis saja, hak pahit pun pasti ia kena royak. Maka satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak akhir zaman, aso akhir loningnya. Hak ini hadis yang mana orang itu pakak nampak berlaku.
Dalam satu riwayat Abdul Razak, musannif Abdul Razak, Nabi SAW sabda, dia kata tentang hak apa? Tentang hak amanah. Ya, tentang hak amanah. Seorang saat ini itu pegai amanah. Siapakah digelarkan dia saat ini sebagai orang beramanah dalam satu kampung, dalam satu bandar, dalam satu tempat ataupun di mana-mana tempat, kerana di tempat itu tidak terkenal amanah melainkan dengan seorang ini saja. Tengok hadis Nabi kata kerana Nabi SAW sudah kata, ya namur rajul annaumata fataqbidul amanah. Fataqbidul amanah min qalbihi. Dia kata seorang lelaki itu tidur. Apabila dia tidur, satu tidur, tidur sekali tidur, fataqbidul amanah, maka dicabutkan amanah min qalbihi, daripada hatinya. Jadi amanah ada dalam hati seorang saat ini itu dibuang, dicabut. Fayadhallu asaruha mislal waqti. Maka kekallah gapo? Kekallah kesih amanah yang duk pegang lama-lama dulu saat ini nya. Seperti gapo? Seperti kayu bekas kena takik di kapok. Dan lagu mana? Kita takik kayu pak di kapok, kita kayu kapok pula. Kita takik kayu dengan kapok kita saat ini nya, maka lekat bekas di kayu saat ini itu. Sumai sikit kayu saat ini itu ataupun cuping. Maka amanah yang mana dicabutkan saat ini nya, kekal kesang dia, kesel dia terhadap hati seorang saat ini seperti alamat tu dah. Tu ahli hadis yang kata kan, pensyarah hadis kata al-waqt ngakaf, dah ngakaf bukan al-ngakaf, qaf tu masa. Jadi al-asar alladhi yatrukuhu al-fa'su fi yadil muzari' hina ya'malu bihi katsiran. Kalau kita orang nane ataupun orang pekebun ataupun orang ngerak kayu, apabila dia pergi kapok ataupun dia pergi cok kan gapo ni, jadi hok naik di tangan dia tu, hok naik di tangan, lekat di tangan, orang panggil kata naik butuk-butuk kerah tu tu. Hok tu dia panggil kata al-waqt. Tu. Jadi amanah tu dah jadi tinggal dalam hati seorang tu sekadar tu saja. Sekadar tu saja dia tinggal. Tu. Maka seperti juga orang kerja kuat, lekat di tangan dia tu lagu tu. Tu. Jadi lekatlah. Dia panggil kata bahasa Melayu panggil pos. Hak lekat di dari tu yang putih kerana dia pergi bajak ataupun cok tu dengan kemah ataupun dia duk nyaku ataupun dia duk takir kayu saat ni tu. Kemudian sumayana munnaumata, kemudian dia tidur pula sekali lagi. Fatuqbadul amanah min qalbihi. Tu. Juga dicabutkan amanah hak ada kesel sikit saat ni tu dibuai pula. Dicabut pula, maka kekallah gapo? Kekallah kesel dia saat ini, lekatlah kesel saat ini di gapo, di hati, di hati dia tu seperti gapo ni orang kena bara api, jadi seperti gapo ni butin netuk hak kena bara api sikit tu naik cotek tu naik. Tinggal sutir bersatu tu mislun nadbah. Jadi tubik lagu mana kajamrin dahrajatu ala rijlika fanafita, seperti bara api kena kakimu kemudian bekok naik. Orang panggil kata kena bekas api itu saat ini. Fatarahu mumbatiran, jadi nampak jadi bekok ya nanah. Orang panggil kata nacu walaysa fihi syai. Kemudian kadang-kadang yang naik bekok besar saja, kadang-kadang tidak mudarat gap perkara. Jadi nak ayat kata tidak sero kara habuk amanah cabut daripada hati saat ini. Ni orang akhir zaman. Kita kena ingat ni hadis Nabi royak ni. Kemudian fayusbihu annas yatabayaun, fayusbihu annas yatabayauna fala yakadu ahadun yuaddi al-amanah. Kemudian lepas itu orang pakak gapo, manusia ni pakak jual beli. Jual beli saat ini Nabi yang letak jual beli ni kerana jual belilah yang terkenalnya bagi kita kuat sekali ni. Hidup hari ini tu kalau tak beli tak alih, nak ada jual beli modal muamalat kita saat ini. Fayakadu ahadun fala yakadu ahadun, maka tiada seorang pun daripada ramai-ramai saat ini tu, hampir-hampir tidak ada seorang pun daripada ramai-ramai saat ini yuaddil amanah, dan menunaikan amanah hatta yuqal, sehingga dikatakan inna fi bani fulan rajulan amina, sehingga dikatakan kepada orang
bahwasanya di sana tu satu kampung ataupun satu kabilah, satu suku ada seorang dinamakan seorang lelaki yang beramanah. Hatta yuqal lir rajul ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqal habatin min khardal min iman, sehingga dikatakan pada suatu hari kepada seorang lelaki, ma ajladahu, oh jadi dia orang sobanya dia, dari tubuhnya moleknya, alu janguknya dia, alu otak cidiknya dia, padahal dalam hati dia tu tidak ada sikit pun sebiji khardal, sikit pun daripada iman. Allahu Akbar. Hal ini satu perkara yang kita kena beringatlah. Wahai saudara yang beriman dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar hadis ni dak, dengan zahir hadis ni ni, mana kata kita duduk dalam keadaan yang paling dahsyat sekali, paling teruk sekali. Noyak kata orang jual, orang manusia hidup pada akhir zaman jual beli sehingga dalam ramai-ramai tu hampir-hampir tidak ada orang jaga amanah. Mana kata tidak serah sikit habuk kalaulah dia tu khianat, dia tu nipu dalam jual beli. Nah, sekelo ya kurang habis kerai dua kerai. Nah, maka dalam hak ada itu tidak ada. Siapa kata terkena, oh orang situ baik semua, dia tu budak tu nama Muhammad dah. Di kampung tu Allah eh, orang tak ada dah, orang kemah, orang jaga amanah tak ada dah. Tu siapa orang kecek sampai setara tu, tu tu mana kata habis dah orang yang beramanah. Lepas tu kalau kita paling kepada masyarakat kita dan kepada keadaan kita, kita tengok amanah saat ini cabut habis, cabut belaka. Kalau kita tengok hadis Nabi ni, hak kata terakhir ni, sehingga dikatakan kepada seorang, oh janguknya dia tu, handsome-nya dia tu, cidiknya dia tu, padahal Nabi kata dalam hati dia tu sikit pun tidak ada iman, dan sebiji besar belerah sutir pun tak ada iman dalam hati dia. Maka setara mana kau kalaulah Nabi tu sifat masyarakat sangkum yang terakhir sekali lawan itu sampai setara tu, kita nak kata gapo? Nah, kita nak kata gapo? Jadi sekali lawan ini banyak kita tengok orang, nah, kita tengok begitu begini, khabar-khabar orang mari mengadu, oh dia tu tak padan nampak juruh, nah, oh nipu, nah, dia tu tak padan nampak juruh semaya dok, nah, dia tu tak padan nampak lagu nampak cidik, nah, tapi tuan tu ngaruk. Allahu Akbar. Kalau siapa setara ni, mana tak teruk dah. Eh, teruk benar dah. Jadi sini nak ayat kata ke apa? Inilah keadaan kita pada hari ini yang mana amanah telah habis di kalangan manusia sehingga tidak ada orang yang beramanah dari kalangan ramai-ramai. Dan disambungkan hadis itu lagi, dia kata walaqad ata alayya zaman wa ma ubali ayyukum bay'at. Wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yuraddannahu alayya dinahu wa in kana ghayra mu'minin la yuraddannahu alayya sa'ihi wa amma al-yawm fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulana. Allahu Akbar. Ya kata Nabi kata dah telah tiba ke atas aku suatu masa dan aku tidak peduli aku bai'ah dengan siapa. Dan aku bai'ah dengan siapa. Jikalaulah dia tu seorang muslim, maka dia tu telah kembali gapo ni di atas dianya, kembali kepada ku di atas dianya sebagai agama dia. Dan jikalau dia tu ghaira mukmin la yuraddannahu ala sa'ihi, maka jikalau dia tu bukanlah orang mukmin, maka semua khidar dia tu dia apa ni akan dikembalikan ke atasku ialah orang yang usaha membawa dia kepada Islamnya. Wa ammal yaum, tapi sekarang ni, fama kuntu ubayi'u minkum, fama kuntu, aku ni tidaklah bai'ah kamu daripada kamu melainkan fulanan wa fulanan, melainkan fulan si anu dan si anu hak lain pula. Nah, ayat kata di masa Nabi pun ada dah. Di masa Nabi tu ada dah. Masa Nabi saat ni ada hak Nabi. Hak Nabi bai'ah orang itu penuh agama dan iman. Tapi pada suatu masa Nabi kata kena pilih orang yang bai'ah saat ini. Ini hadis ini mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ia cerita semenjak 1400 tahun lagi. Atau perkara ini tu masa tu tak ada berlaku lagi lah. Maka hari ini berlaku. Amanah dah habis. Umat Islam pun dah habis amanahnya. Amanah saudara sama saudara pun habis.
Amanah iman adik-beradik pun habis. Orang panggil kata, tidak siapa menjagakan amanah. Allahu Akbar. Hari ini paling zahir sekalinya lah ni, hak saudara kita duduk di Palestin. Saudara kita di Palestin lah ni, siapa menghadu dia? Manakah amanah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah letak dan beri tanggungjawab di atas umat Islam semuanya? Adalah ummah wahidah kajasadin wahidin. Umat yang satu seperti jasad satu, tubuh yang satu. Sakit di hujung jari, sakit habis sutih tubuh. Sakit di gigi sebutung, sakit habis sutih tubuh. Sakit kepala, sakit habis sutih tubuh. Mana kata itulah anggota umat. Maka-maka sekali lah ni, manakah amanah ni? Ya, amanah ni. Amanah tolong-menolong sesama saudara Muslim. Tidak ada. Tidak ada sekali lah ni. Habis, tak ada amanah ni. Mana kata amanah ni telah dicabutkan daripada hati orang yang beriman. Sikit demi sikit sehingga ada setengah saja yang boleh bercakap tentang amanah dan juga boleh bercakap tentang amanah terhadap saudara Muslim. Jadinya saya nak setuh sini sikit. Saudara kita di Palestin dan umat Islam kita di Palestin, orang panggil kata tanggungjawab yang wajib kita kena ambil peduli. Tanggungjawab yang wajib kita ambil peduli. Apabila dia jadi tanggungjawab, asal nak panggil terjadi mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lepas tu, kita ni termasuk dalam apa? Ra'in al-ummah. Ra'in ummah yang menjagakan ummah. Termasuk apa? Dalam semua ayat. Apabila disebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apabila disebutkan, adalah kamu beriktisam, berpegang kemah, bihablillah dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Maka berpecah belah di sini ni, maknanya kita adalah semuanya saudara. Apabila kita berpecah, kita tak padu. Jadi apabila tak padu, inilah membawa gapo? Membawa kita tu mengkhianatkan amanah. Apa tu gile tuduh gemari. Tu gile tuduh gemari, siapa ke? Apa? Siapa ke? Belah tak apa lah dia tu. Kerana dia tu. Orang lagu tu. Tak apalah dia tu mati pun. Tak apa dia kita hidup sendiri sudah. Jadi hak Nabi suruh kita berapat dengan saudara kita. Walaupun dalam doa, kita pun tidak tunai. Dalam doa pun kita tidak tunai. Tanda kata kita tidak tunai, kita tidak peduli dalam hal keadaan mereka. Berita mereka pun kita tak nak tanya. Khabar mereka pun kita tak nak tanya. Supaya juga mereka pun apabila kita ada susah, mereka pun tak ada tanya. Saya nak sebut sini kata amanah tu hilang semua. Jadi atuh habis. Jadi ulama lah orang yang berperanan di sini. Orang yang retilah orang yang berperanan di sini untuk sapakan apa berlaku hal keadaan. Hal keadaan Islam dan juga hal keadaan ummah Islam hak duduk di mana-mana saat ini tertentu di atas ulama. Lepas tu setengah orang saat ini tak apalah lah ni tu ada berita kita boleh dengar berita saat ini kita kena ingat ada amanah duduk dalam berita, amanah dalam nak sapa berita kepada orang saat ini tu juga sekarang lah ni tu tidak beramanah sehingga dalam berita pun tidak amanah. Setengah orang tu dalam sapakan ilmu pun tak ada amanah. Kalau hak berita ni tak ada muka dia turuk mana-mana pahami mereka yang pergi, maka dia kot tu lah dia pergi. Maka di situ membawa kepada amanah tu tidak ada dan amanah tu tidak tidak disampai dengan cara orang panggil kata betul. Cuba kita tengok ulama akhir zaman. Manakah amanah mereka dalam hal menyampai tentang hal saudara kita di Palestin? Jadi dalam hak duk tengok dalam berita, duk baca dalam hak akhbar-akhbar dunia. Lepas tu duk dengar orang panggil kata ceramah ataupun debat di antara ulama-ulama tentang hak buku ummah Islam dalam dunia saat ni, dia dapati ada setengah daripada ulama kita tidak kena peduli kepada hak lain-lain. Kerana setiap tempat tu ada gapo kerajaan suku-suku belaka.
Ada setara wasiat dah. Ikutlah demo duduk mano, kami duduk di tempat kami ni, tak ada nak kena cara hal demo di sana. Kerana kami ni ada raja, kami ni ada presiden, kami ni ada waliul amri kami. Maka tak ada kena padu dah kok, saudara kami hak lainnya. Amanah ni ulama lah yang mengkhianatkan. Dan bukan nak cicik ulama. Nak siapa nak kita gambar, nak kita tahu kata amanah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam sekali lainnya telah dibuang. Telah tidak ada. Ini jadi satu perkara yang membawa kepada umat kita dah hancur sekali lainnya. Umat kita hancur sekali lainnya. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebenarnya kata hari ini tajuk dia ni mana kata binasa orang-orang yang mulia. Binasa orang-orang yang molek. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kata la taqumu sa'ah hatta yadhhar al-fuhshu wal bukhlu wal yakhunu hatta yadhhar al-fuhsh wal bukhl wa yukhawinu al-amin wa yu'tamanu al-kha'in وتهلك الوعول وتظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما التحوت والوعول قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم ليس يعلم بهم خنين satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gambar kepada kita bahwasanya tidak berlaku kiamat sehingga timbulnya al-fuhsh. Al-fuhsh ni kecek nyapung. Lepas tu ngeceh. Ikutlah kecek sini betul tak molek. Kecek sini betul tak molek yang menghancurkan akhlak. Dia orang panggil kata fuhsh. Nah, sebab tu kalau orang pergi buat haji, kalau duduk-duk kecek al-fuhsh lagu ni, haji dia tu laisa mabrur. Haji dia tak ada haji mabrur. Nah, kita kena ingat tiap orang pergi haji tu. Nah, tu orang panggil kata apakah alamat hajil mabrur. Nah, kita kena tinggal hak ni. Yeah, al-fuhsh dan juga wal-bukhul dan juga kedekuk kupi. Pada akhir zaman orang kedekuk, kedekuk wa yukhawinul amin dan mengkhianatkan orang yang beramanah. Kalau orang kecil hak amanah sikit ataupun dia tutup orang beramanah, pakat kecil hak dia, pakat tuduh lah. Oh tak, dia tu tadi juruh do'oh nah. Tu tak boleh pilih dia tu kita tak boleh makan. Kita nak waktu umik ni dia tak email pun tak boleh. Jadi beramanah do'oh nah. Jadi khianat. Jadi mengkhianatkan orang yang amin. Orang molek-molek jadi buat jadi fitnah di atas orang yang beramanah dia buat jadi orang tu tuduh kata dia ni orang makan duit lah, orang khianat lah, orang rasuah lah, ikutlah orang nipu kok lagi. Kok ni dia pernah berlaku sekarang lah ni. Wa yu'taman al-kha'in dan dia mengamanahkan orang yang khianat. Orang yang karuk, yang jahat, yang nipu, oh dia ni lah orang baik sekali. Dia ni lah orang beramanah sekali. Kita boleh tinggal, boleh harap dia, boleh percaya dia. Maka, orang panggil kata, itu tanda akhir zaman sekali lah ni. Akhir sekali lah ni, tu benda ni duduk berlaku di hadapan mata kita dan di telinga kita pun kita boleh dengar hal masalah ni. Watahlikul wa'ul. Dan juga, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang baka-baka yang baik, maka orang panggil kata binasa. Kahai habis, tak ada. Orang baka molek sana itu tak ada. Allah Datuk tu dah orang juruhnya, nyok baiknya dah. Tak ada lah dia, dah mati lah dia. Oh payah dah nak cari serupa dengan dia. Tu tadi tak ada. Kahai. Patu watazhar at-tuhud. Maka timbulnya orang hadok patah sup. Orang hadok patah sup lagu mana? Orang hadok kena sikit habuk. Orang tak ada kenal siapa setara mana. Siapa kata tak ada kenal khabar-khabar? Boleh duduk pekat tinggi. Boleh duduk pekat tinggi. Boleh masuk dalam calon pilih raya. Tu. Dalam hal agama tak reti sekarang habuk. Dalam ilmu pun tak reti sekarang habuk. Orang panggil kata semuanya. Orang panggil kata gi dengan apa? Dengan sokongan. Sokongnya siapa? Sokongnya orang yang bawah. Pound demo naik. Pound demo naik jadi tinggi. Maka sinilah orang panggil kata satu perkara yang paling bahaya sekali. Paling bahaya sekali. Sebab apa? Sebab orang panggil kata orang yang baik hilang, baik dikhianatkan, dikatakan, dituduhkan, semua saat ini tak boleh nak buat karahbo. Kalau turun pilih raya pun dia tak pilih kerana duk pilih orang hok gapo, hok khianat,
amanah saat ini nyo, hok panan ni bu, hok panan kecek tak tahu mana, maka hok ni membawa kepada apa? Dunia umat Islam saat ini tu punuh dan hancur umat Islam. Nah, sebab apa? Sebab tidak ada sokongan dalam kebajikan. Sebab tidak ada sokongan dalam kebaikan. Nah, tu. Kalau ada orang yang mulia, boleh adik, kebaikan tu ada lagi. Maka di sini saya nak uji satu Syekh, nama dia Syekh Abdul Aziz Al-Turefi, sekarang duduk leguk Saudi. Dia kata orang yang fusak, nah, dia kata orang yang tak ada reti sekarang habuk saat ini, sebab apa yang naik tinggi? Sebab apa? Sebab orang lah yang mengangkatkan dia. Orang akak dia saat ini siapa? Orang jahil. Orang jahil mana? Orang jahil yang mana mengakukan ilmu. Nah, boleh mengaku kata ilmu, orang pakai akik kata, oh dia ni alim. Nah, oh dia ni alim. Maka di situlah orang panggil kata, asal orang akik saat ni, tu dia niat baik. Tapi, apabila disokong, apabila diberi, orang panggil kata, apa ni, galak ke, daripada orang bawah, maka dia terjadi satu perkara galaim. Kerana dia tidak ada ilmu. Nah, dia tidak ada ilmu. Membawa kepada dia saat itu naik tinggi dengan sebab orang bawah lah yang menyokong. Maka di sini orang panggil kata paling dahsyat dan paling teruk sekali. Nah, tu jadi gapo? Orang panggil tu orang hak bijak, orang hak alim pakak duk bawah habis, duk patak. Nah, tidak boleh nak jenguk kepala mereka dengan suruhai mereka yang rendah daripada mereka. Nah, rendah tu rendah belakalah, rendah di sisi iman, rendah di sisi Islam, apa ni, di sisi ilmu. Tapi mereka saat ini kuasa di sisi politik, boleh kuasa dengan sebab pengikut tu ramai, pengikut yang mana, pengikut yang gi ikut kok tak baik juga. Kau ni satu satu perkara yang membawa kepada akhir zaman, ummah akhir zaman saat ini. Dari hal ni kita tengok kepada umat Islam kita. Saya cuba nak masuk dalam masalah umat Islam kita di Palestin. Benda yang berlaku sekarang ni. Dan juga umat Islam kita yang duduk di Suria. Dan juga yang duduk di China. Dan juga yang duduk di apa ni, di Pama, di Rukuk Rohingya. Dan umat Islam kita duduk dalam Europe, kok mana saat ni ni. Orang panggil kata, sekarang learning itu duduk dalam keadaan yang paling hina sekali. Ya, keadaan yang paling hina sekali di sisi gapo pandangan orang, pandangan masyarakat dunia. Kerana gapo? Kerana mereka saat ini ditindas, duduk bawah, duduk patak sup. Jadi, selagi mana mereka letak, terutamanya kuat Europe dan kuat Barat, berpanggil letak kata, semua agama kami tidak takut. Tapi kami takut kepada agama Islam. Kerana mereka pihak kata, Islam ni boleh ke apa? Bukan pihak tak lah, hak sungguh. Kata Islam ni, kalaulah Islam ni boleh kuasa dunia, kuasa di mana tempat, maka mereka akan rugi beribu-ribu juta dalam satu saat. Dalam satu je. Dan dalam satu minit. Dan mereka rugi beribu-ribu juta. Pertamanya, Islam ni mengharamkan yang siktik dadah. Kalau oleh Islam ni boleh kuasa, kuat nego dadah dalam dunia ni akan rugi habis. Kerana apa? Kerana Islam mengharamkan perkara ini. Jadi negara Islam, maka hancurlah perniagaan mereka. Dan juga apabila jadi negara Islam, Islam ni mengharamkan zina, maka habis royek-royek po dok demo dok buat sehari-hari itu ribu, apa ni, ratus juta dah je dan menek. Nah, dalam sehari akan hancur lebur. Namun ada orang buka, maka rugi juga perniagaan mereka. Dan juga apabila jadilah Islam tu timbul, arak tu kan tak laku kerana haram dalam Islam. Nah, lepas tu, dan juga apabila Islam tu naik, gapo jadi? Dak biar tu akan hilang dalam dunia, maka mereka hok duk pergi dunia, teraju-teraju dunia, hok dia mau duk kacakan dak biar dunia sampai ke orang lekat hotel sampai ke kena habis. Duit gapo gini tu, mereka akan rugi habis, akan hancur lebur keadaan mereka. Dan juga dalam hal keadaan politik, ekonomi, semuanya Islam tu adalah adil. Dalam hal keadaan umat Islam saat ini akan bagi harta,
adalah sama. Setiap orang sebenarnya boleh milik, boleh makan, maka di situ mereka tidak setuju sama sekali kerana mereka sebenarnya nak hidup bertingkatan. Bertingkatan lagi mana? Orang sesak beraduk sesak. Orang yang sama tengah, sama tengah situ. Orang yang kaya, kaya lagi. Tu. Jadi, hal keadaan ini lah orang panggil kata, orang kafir saat ini kita tak say kepada Islam. Kalau kita tengok keadaan India sekarang ini. Saudara kita di India sekarang ini itu, Allahu Akbar. Paling sedih sekali dan paling seksa sekali. Tu. Sebab apa? India sekarang ini itu bunuh umat Islam. Orang Islam dalam India tak boleh hidup. Bahkan kuat Hindu saat ini minta kepada kuat Hindu semua dalam India tu jangan we tinggal orang Islam. Politik dia yang bunuh supaya dengan Israel. Supaya dengan Israel yang habis-habis. Sekarang learning kuat yang duk seru kepada kuat Hindu semuanya bunuh orang Islam semua. Jangan we tinggal walaupun budak kecil. Hari ni kuat-kuat pala-pala Sikh duk kecek learning ni, kuat Sikh dan kuat Hindu duk kecek tentang nak hapus Islam dalam India lagu mana. Bilangan umat Islam dalam India ialah 200 ribu. Itu 200 juta. Tu. Jadi 200 juta orang buzal selain pada Islam 1000 juta. Dan 1000 juta India. Tu. Jadi di sini ni nak royak kata kuat dia sekali ni di Masjid Al-Babiri. Masjid Babri yang mana mereka tu telah punggah dulu. Sekarang learning mereka telah buat ma'bad. Orang panggil buat gereja. Ketik kuat dia sekarang learning. Sampai dia tidak izin orang Islam lalu di celah-celah tu. Di pagar-pagar dia kalau orang Islam lalu. Pakai dia katok. Dia mati situ selalu dah. Bahkan berita yang terakhir sekarang learning ni. Kerajaan India. Modi saat ni ni. Minta kepada orang Islam semuanya. Buat sejik dua lapis. Lapis pertama jadi gereja. Lapis yang kedua tu jadi masjid. Ini kita kena ambil tahu juga ni. Umat Islam kita. Kalaulah kita tu duduk tosir lagi baca kunut nazilah. Duduk rasa tak kena lagi baca kunut nazilah. Baca kunut. We boleh baca kunut. Kunut nazilah sana ni. Kunut nazilah dua waktu. Mengorek tu. Nak poroh. Dia sekali tak poroh. Dua kali dengan subuh. Dia panggil kata. Tak apa dah we hidup saya tu. Kunut nazilah saat ni. Kalau tak pandai pun tak ada apa lah. Kalau ni wainil udah dah kedah. Wainil. Dia pergi pering bersatok depan tu. Tu. Bima ni aku tak email tak nak baca juga. Tu kat ugi. Mungkin kalau ni tak boleh main terpilih tak email. Kena tak email tak nak baca pun dah. Tu. Jadi. Kita we boleh baca. Boleh baca kunut nazilah. Kerana satu hari dia kita kena dia mau tak dia mau tak baca kunut tak kita dah pula. Tu saya balas supa. Tu saya balas supa. Tu. Sebab itulah kita usahalah we boleh baca kunut nazilah. Saya pernah pergi di masjid, saya tengok pak, oh masya Allah, ya buat kunut nazilah ya tak depan, ya pering okor besar ke. Gapana Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa gapana wa nu'minu bika wa la nakfuruk. Tu. Jadi kunut saat ini digalakkan dia baca. Tu. Sebab tu sekarang ni umat Islam tak ada tempat amin. Tempat hak jadi seni. Tu. Jadi lagu mana tu baiknya? Dari India, pagar penuh India. Kalau dari Kashmir, Allah dulu kat orang-orang riwayat India, aku tak ada poloh, tak ada podoh lah. Orang panggil kata, kalau orang Amerika, dia panggil Hollywood, orang Yahudi tu. Kalau orang India, dia panggil Bollywood. Bollywood pun lah. Tapi nak orang kata, semua tu saat ni, dari Kashmir tu, dia katuk habis. Berita-berita internet pun tak ada sekali lagi, tak ada siapa boleh tahu keadaan lagu mana. Dan dia duk bunuh umat Islam dalam Kashmir saat ini. Sehingga di sebelah Pakistan pun tak tahu juga berita duk yang lagu mana di dalam. Tu nak yang kata India duk bunuh umat Islam. Di dalam India sendiri. Kalau kita tengok bukan bunuh saja duk katok. Bakar hidup-hidup. Bakar hidup-hidup. Allahu Akbar. Siapa kau tak sedih? Orang yang tak rasa sedih tengok saudara dia Muslim duk bakar lagu tu duk kena seksa saat ni. Saya hurai banyak benar hok ni gimana mana tempat. Jadi orang yang duk baca wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi dia kata saya salah seorang daripada kalangan orang muslimin. Kalaulah dia tak doa maka dia tu bukan daripada muslimin. Bukan daripada muslimin. Hok ni nak ya tu berat. Jadi Allah SWT kira kata saudara kita muslimin saat itu kita wajib kena usaha dan kita wajib kena berdoa terhadap mereka. Itu di India. Di Pahama kuat Rohingya kita pun duk kena siapakah hari ini
Siapa ke hari ini tu duk kena bakar demo lagi. Duk kena katak demo lagi. Jadi, adakah dunia gerak? Nah, tak gerak apa perkara. Demo tak gerak sebab apa? Sebab kuat ni. Tuhan dianya Allah. Tuhan dianya Allah. Kau ni nak paling teruk sekali. Sebab Tuhan tak sebab dia tu apa? Qalu Rabbunallah. Mereka tu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tengok. Kalau kita tengok dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Quran, Ashabul Ukhdud kena bakar. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah. Kalau kita tengok cerita Nabi SAW, yang mana dalam satu hadis, walaupun martabat dia tidak tinggi sangat, tapi ayat Nabi itu dalam Isra' Mi'raj dia tu bahu satu bahu, bahu sedap. Tanya Jibril, apa ni Jibril? Ialah kata ni bahu Mashitah binti Fir'aun. Mashitah ni kata penyisi rambut anak Fir'aun. Jadi bahu sedap ni sebab apa? Sebab dia kata bismillah ketika dia nak ambil sisi tu jatuh. Kata bismillah. Maka anak Fir'aun kata bismi Fir'aun dengan nama Fir'aun. Terjadi buku besar situ. Terjadi buku besar ni kena ayat kat ayah aku. Mereka tak ada kata bismi Fir'aun. Mereka kata bismillah. Sini ni. Dia kata pun tak ada apa. Dia serah Tuhan dah. Bagi royak pak tu. Ha, mau nak kata bismillah ke? Mau nak kata bismi Fir'aun? Bismillah. Ha, bismillah. Tiada kawah. Tiada kawah besar. Pingat api buah menyok. Maka di situlah. Dilontarkan mereka tu semuanya. Masuk dalam kawah tu. Napung tulai naik. Maka mati syahid kuat dia ni. Sebab apa? Sebab qalu Rabbunallah. Sebab itulah orang kata Allah saat ni tu. Semuanya orang tu takut. Takut-takut dalam hak ada ega apa? Takut ada kuat iman kuat ya. Supaya di Gazah tu. Sebab apa Israel takut situ? Kerana kuat Gazah tu iman kuat. Berlawan dengan Israel. Berlawan dengan Yahudi, berlawan dengan apa yang mereka dak bawa. Di situ tu, puak ya tu rasa lagu lain, rasa takut. Lepas tu, ya pergi bunuh secara mana pun tak ada umat Islam tu paling belakang lagi sebuah tak kau. Tak ada. Semuanya apabila nak mati, akan nangis naik langit. Allahu Akbar. Asyadu Allah ilaha illallah. Sub martabat seksa. Sebab tu, saya nak ayah Cina sikit. Cina saat ni, tu dia kuat ya, kaji tu baik lagu mana kaji tu baik. Ya kaji, ya lalai kaji ya tu baik ni. Gapa ni, dia tengok kata, orang yang tua dah, orang yang ada iman dah ni, tak boleh nak cabut iman, nak cabut Islam tak boleh. Dia kata lagu mana pun, kita kena buat budak. Kita kena cabut budak daripada orang tua dia. Jangan dia tu isi Islam dalam jiwa anak dia. Kena tu dia besar, dia pergi dengan Islam juga. Tu. Sebab tu lah ni, budak di Cina, orang Islam beranak, maka KJR ambil perak, buat orang jadi komunis. Tu sebab apa? Sebab yang nak buat generasi baru tu. Nak buat orang masa depan saat ni, tak ada orang yang kenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni satu perkara kita kena beri amalan. Kalau kita hidup lagi lah ni tu, kita kena pergi dengan cara tarbiyah ni, didik ke anak kita tu kena wikumah, wikenal la ilaha illallah. Maka terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa yang ada usaha hatta anak dia dia ngaji kiraati ke, dia ngaji ikhra ke, dia ngaji kru'e mana-mana, hidup tak ke sejik ke tempat ngaji kru'e tu. Terima kasih banyak-banyak kerana kecil-kecil secara tu kita tengok duk buah dia saat ni, dia boleh pergi ngaji tu. Allahu Akbar. Itu tu satu orang panggil kata barakah. Dari satu barakah, insyaAllah Tuhan beri berkat kepada siapa, kepada orang tua yang membawa anak dia saat ini kepada kebaikan. Itu yang Cina buat. Cina buat siapa setara itu? Ini umat Islam kita. Pada akhir zaman. Al-Qatlu, Al-Haraju. Orang panggil Nabi kata pada akhir zaman ini banyak Al-Haraj. Maksudnya terbanyak bunuh. Banyak gempa bumi. Maka bunuh lah ini terbanyak benarlah umat Islam lah paling banyak mati sekarang lah ini. Kalau nak banding. Rusia duk serai Ukraine. Rusia kata kuduk serai Ukraine saat ini, kuduk bedih kuat tahan Ukraine saat ini, berapa orang yang baru mati. Tapi Israel bedih Gaza masa 132 hari sampai hari ini, 132 hari itu matinya 29,000 dah. 29,000 orang yang mati. Ukraine kata aku boleh bilik. Rusia kata kuat Ukraine mati aku boleh bilik. Tapi Israel buat orang dia kata teruk pada aku lagi. Aku perih kerana aku ada dasar. Buat yang perih tak ada dasar. Tak ada unik-unik. Pakai nak bunuh habis. Tu Rusia kata. Bukan orang Islam kata tu. Rusia kata. Pada Rusia pun bunuh orang Islam dulu. Dia bunuh kuat Shishang dulu. Perih dengan kuat Shishang tu. Sampai kacau lebur. Grozny Shishang tu habis. Tapi nak ayat kata. Orang kapil ni dia usaha nak kacau orang Islam. Sebab itulah.
kalau kita tengok hak di tu di Cina. Nah, tu. Kalau kita pergi jaket ni di kot lain, seperti juga. Leh, nak ayat kata seluruh dunia saat ni dia mereka saat ni gapo? Dia usaha nak mati Islam. Rancangan siapa? Semuanya rancangan Yahudi belaka. Leh, rancangan Yahudi belaka. Kita sah kita awal lagi tu. Kita tengok kepada saudara kita dalam negara Arab. Negara Arab saat ini, ulama tu banyak. Ulama Islam tu banyak. Nah, tu banyak benar, nah banyak. Tapi gak, nah akhir zaman saat ini, mana ulama? Nah, berbagai kata ulama saat ini, Nabi SAW kiranya, nah ulama tu telah berubah. Ulama Rabbaniin, ulama yang rapat dengan Allah SWT, banyak ke mati. Ya. Jadi mati di sini ni ulama mati tu ya qabdu al ulama. Nabi kata dah diagahkan kuat ulama dah ada mati habis maka tidak tinggal melainkan syirarun nas di kejahatan daripada orang-orang mana manusia yang jahat saja yang duk tengah duk timbunya. Jadi di sini dalam negara ada dalam hal perkara duk berlaku di Palestin. Siapa ke hari ni 132 hari masih lagi ulama saat ini tidak beri lagi tidak akak lagi suara kata eh berhentilah Israel buat kami nak jihad dah ni buat kami nak lawan dah muni sutrik dah ni tu tak ada lagi moga dulu pun Israel serai pun dengan sebab ulama tu dia dengan sebab ulama juga dia kata kepada Hamas nah dia kata huduh kepada Hamas dia sokong pendapat Israel nah maka sampai hari ni pun sempat tu juga Israel tu bunuh habis orang duduk di utara, lalu ni pakak duduk berhimpung di selatan. Duduk berhimpung di selatan Gaza. Setara dengan Mesir. Allahu Akbar. Sini ni kalau rasa nak tubik mata. Kalau kita dengar, kalau kita tengok keadaan kuat yang duduk sekarang lah ni. Keadaan apa? Maka ni nak masuk tak alih. Maka ni UN duduk siapa di sana, Onorwa, dia panggil kata UN bahagia ambil bicara tentang hal pelari dalam Gaza ataupun dalam Palestin. UNRWA. Jadi mereka ni setelah mana mahkamah dunia dan mahkamah dunia saat ini South Africa, Afrika Selatan saat ini akik bukunya Israel itu ada niat nak hapus ahli Gaza, nak hapus rakyat dalam sebuah tempat. Di satu tempat, kemudian dia tu nak bunuh dan nak halau. Maka ini adalah salah dengan undang-undang dunia. Salah dengan undang-undang dunia ataupun salah dengan undang-undang mahkamah dunia. Maka Israel saat ini hatta tak naik kuam dia. South Africa saat ini hatta tak naik kuam dia. Maka dalam itu saat ini dapat tiga apa? Mahkamah tak ambil kesalahan di atas Israel. Kerana laktang tu curak 1%. Dalam hak ada itu, Israel itu ada apa keputusan mahkamah bui kata dia tu salah. Dia tu salah. Israel tak ada pada sikit habuk. Tak ada pada sikit habuk, tak ada ambil harga sikit habuk, tapi alhamdulillah dunia tu boleh tahu dah kata Israel itu yang paling jahat sekali. Dalam hak ada dunia tahu tentang hukum mahkamah saat ini, tapi KJM mereka tu tetap. Dia tetap duk pergi dengan Israel lagi. Dia rakyat ya. Rakyat yang duk tubik tu. Tapi dah ada hal masalah apa ni penduduk itu rakyat apa ni KJR ya. Rakyat hok sokong hukum mahkamah. Tapi KJR saat ni ya. Buah saja ya. Dia we nampak kata, we nampak kepada rakyat kata sokong undang-undang mahkamah. Dah. Semua sokongnya itu sokongnya bohong palsu saja. Dia we panggil kata zarrul ramad alal uyun, we panggil kata tabur pasir ataupun debu atas mata itu jelah. Awin nampak kata oh kawin sokong ni kawin sokong. Setakat tu ya. Apabila sudah ambil hukum saat ini dan dunia gapo ni ambil hukum sini ni, Israel gituduh kata bahagia UN, UNRWA hendak cara bahagia pedari dalam Palestin saat ini adalah duk sokong Hamas. Dia duk sokong Hamas. Duk bui makan ni kepada kuat Hamas. Patu kuat hijau-hijau dia saat ini kuat Hamas. Maka dunia saat ini dan ada dua belah hutin negara ambil iklan tubik kata kami akan kerap pertolongan kami kepada UNRWA.
Ada termasuk Amerika, Faransi, Angkeri, Jerman, Sweden, masuk Holland, masuk Australia, masuk banyaklah putus hubungnya tentang pertolongan modal hak debui tahun ni kepada orang luar saat ini, maka putus. Sini nya tubik natijah gapo? Siasat tajwid. Politik untuk nak melapakan, boleh panggil tamu kosong perut. Politik kosong perut ahli razah supaya mereka itu bukuh kusir leh lari pergi masuk dalam si. Maka pakak bukuh kusir ni lari cari makan ni. Giduk lek sate razah setara dengan Mesir. Mesir pun tak ada buka setara. Nak masuk lek sana pun tak boleh. Jadi loninya bilingannya 1,400,000 orang duduk stoko situ, ada hak duduk dalam rumah, ada hak duduk dalam rumah sakit, ada hak duduk dalam tin. Baru ni lah ni duduk tengah hujan. Orang duduk dalam tin, Allahu Akbar, tidur dalam air, tidur dalam hujan. Satu perkara yang paling sedih sekali. Cuba kita koyak, kita nak duduk dalam hujan 5 minit tu, kita rasa ketar dah. Hak ni tidur dalam air, dalam tin. Tak ada kena air hak titik, tapi kena air hak bawah. Hak jerak masuk ke dalam bawah, lalu ke bawah. Tidur dalam air, selimut dengan kain basah. Allahu Akbar. Hak ni hak paling sedih sekali nak ayat dah. Wahai saudara-saudara kita yang beriman, jangan lupalah doa ni. Jangan lupalah berdoa kepada saudara kita saat ini. Saudara kita lah ni duduk di Rafah, nama tempatnya setara dengan Mesir. Maka duduk dengan setara dengan Mesir learning ni, Allah, orang panggil kata sup pagar. Lari perih sup pagar, maka Israel dia letak plan dah baru pula. Lagu mana pun nak serai juga selatan Palestin, selatan Gaza. Lek selatan saat ni pun nak serai juga. Kalaulah Israel tu serai, bahkan hari Sabtu malam tiga serai dah dengan berapa utih bom dah. Mati 300 orang lebih dah. Syahid. Orang hadut dalam tank saat ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La Allah mal'anil yahud wa man awanahum. La Allah, Allah SWT laknat orang Yahud dan orang-orang yang menolong Yahud semuanya. Tak kiralah dari Arab ke dari mana pun masuk dalam laknat. Gapo ni kerana mereka tolong orang Yahudi saat ini. Jadi keputusan mereka nak serai lagu mana pun. Nak serai lagu mana pun. Kita dengar dalam berita. Dia kata dia serai Gaza, dia serai Rafah, selatan Gaza saat ini boleh buat klik dua orang tawai perai. Hak tu dia bohong. Tawai perai hak ni bukanlah tawai hak perai hak yang dipegi ataupun ditakat oleh puak gerakan Hamas. Bahkan pekat dua orang saat ini ada satu keluarga tak igat kuat dia. Maka kuat dia buat perundingan dan kecek baham ini di London. Maka dibayarkan $2,000,000, sore-sore 1,000,000. Maka setelah mana bayar, dia ambil buat klik. Jadi tak ada sangkut apa-apa dengan kuat Hamas saat ini. Orang lain pergi, keluarga yang pergi. Keluarga dari Gaza saat ini pergi buat tawai pergi dua orang ni. Seorang tu 70 tahun, seorang tu 90 tahun. Buat klik. Kita boleh tawai pergi. Makna tu kuat Hamas duk turun, duk kurung, tawai pergi duk sini. Lagu mana pun kita kena serai. Kalau yang serai sini ni, wahai saudara yang beriman, saudara-saudari yang beriman, orang panggil kata akan jadi sungai darah. Kerana 1,400,000 saat ni tu tak ada tempat nak duduk. Orang panggil kata penuh. Kalau yang pergi lepas dung lah, jadi darah, sungai daripada darah. Orang panggil kata la malja'a lahum wa la manja'a lahum illa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang boleh menyelamatkan mereka dan tidak ada tempat kediaman mereka melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tunggal satu saja. Jadi perkara ni dunia semua tu pakat lagi Israel. Jangan Israel. Amerika pun jangan Israel. Amerika ni munafik. Amerika ni Israel dah. Amerika ni orang perak Israel. Amerika lagu mana pun kita tak kena harap dia sekebuk kerana dia orang kafir. Amerika kemarin ni dia anumat kongres dia anumat pertolongan kepada Israel 95 cuk. 35 miliar ribu juta wih pertolongan kepada Israel serta senjata-senjata yang mana dia kata apa untuk menahan diri dan untuk menjaga diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dah ada hak ada orang panggil kata kita duk dengar berita royak tu Amerika ni murih dah murih mana 95 ribu juta dolar. Hazmah musaadat apa ni satu pertolongan
kepada Israel. Lepas tu, kalau nak kira tu, hak paling sedihnya ke apa? Hak paling sedih sekalinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang panggil kata, Israel dan Gaza, Israel pun duduk dalam keadaan yang rapah juga, ekonomi dia mampu. Tak ada sekarang habuk lah ni, ekonomi dia tak jalan. Tanaman pun tak ada, makan ni pun tak ada. Kerana kapal laut nak lalu kot Laut Merah pun tak boleh buat husi di Yaman duk bedik. Lepas tu, jadi tak ada makan ni ni. Gaza tak ada makan ni, siapa lapar? Tak ada. Kapal ni kereta, lori duk tunggu di Rafah, lep besi, mesti tak ada buka. Buka boleh masuk, bedik di kuat tahan Israel, duk dalam laut. Jadi, tak boleh nak ambil juga makan ni yang orang buat masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat kata berat. Dan hak ada itu ni, Israel tu tak ada makan dia juga. Tapi siapa dok bagi makan ni dia? Nah. Ni kuat. Barisak-barisak makan ni, kedai-kedai makan ni cepat. Nah. Gapo ni? Fast food ni masuk gapo? Masuk KFC, McDonald's dan hok lain-lain lagi dalam dunia ni dok hatta gi hok sok-sok kat sana. Jadi, nak hantar hak angkrik mari, hak fransik mari, hak nung mari, jadi wasa susah, wasa payah. Dan tak boleh sapa hak fresh. Nak hak sapa hak tazij. Orang panggil kata hak sut-sut tak boleh nak sapa. Pasti hantar ke mana, hai saudara yang beriman semua. Saudara-saudari semua. Dia hantar ke mana? Ini hak paling sedih sekali. Orang yang duk ngata barang, duk sapa makan ni kepada Israel sekarang learning ni. Dengarlah berita dunia mana. Dengarlah berita Israel sendiri pun. Saya tengok dalam cong Israel 12. Cong 12 Israel. Dia pukul drone dia. Yang tak drone pak dia pukul. Dia kata cuba mu tengok ni. Beratus-ratus lori. Beratus-ratus kereta lori. Pakak duk baris. Dan daripada mana? Daripada negeri Arab. Nak bawa masuk makan ni kepada Israel. Duk di setara mana? Duk setara Israel dengan Jordan. Mari mana? Mari daripada pelabuhan Dubai. Lalu dalam bumi Saudi Arabia, masuk dalam bumi Jordan, masuk dalam bumi Palestin kita yang jadi jajahkan oleh Israel. Jadi Yahudi kalau ni hasbunallahu wa ni'mal wakil, boleh makan. Boleh makan. Dan orang yang mengucap la ilaha illallah serupa dengan kuat Dubai duk mengucap la ilaha illallah, serupa dengan kuat Saudi duk mengucap la ilaha illallah, serupa dengan gua Jordan duk mengucap la ilaha illallah, duk giwi kepada orang yang duk ngaku kata gapo tak ada ngaku tentang Muhammad Rasulullah. Hak orang ngaku Muhammad Rasulullah saat ini mati lapar. Alaihim minallahi ma yastahiqun. La hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ahli Rafah sekarang ni, ahli Gaza, hak duk di Rafah sekarang ni ada 3-4 hari tak ada temu makan ni. Ada 4-5 hari tak ada temu makan ni. Hujan turun tak ada air hujan. Makan ni tak ada. Ada hok bawa diri gi, mok saja. Ada hok pok gi saja. Ada hok anak gi saja, tak ada. Penolong tak ada apa perkara. Masing-masing bawa diri sendiri. Jadi, dah ada yang paling sedih sekali. Kita bunyi dia, dia mau kecek, pada Israel, makan ni dah hantar lagi. Makan ni dah hantar lagi, Mesir pun hantar ke Israel, Saudi pun hantar ke Israel, Amerika pun hantar ke Israel, Bahrain pun hantar ke Israel. Lepas tu, Palestin siapa nak uji, moga Mesir dah hantar ke Israel. Di setara tak buka. Ini yang paling sedih sekali. Allahu a'lam tu nak tak lagu mana. Tapi nak ayat kata, lagu mana pun ahli Gaza akan menang. Ahli Gaza akan menang kerana orang panggil kata apabila suk terik dah, suk pagar dah, tak ada umat nak boleh tolong, maka dia serah diri kepada Allah Subhanahu Taala. Malana siwaka ya Allah, tidak ada bagi kami malaikat engkau ya Allah. Maka di sinilah yanzilu nasrullah, akan turun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka learningnya dok lagu tu learning. Malana siwaka illa anta ya Allah, kami tak ada dah selain daripada engkau ya Allah. Kita pun kena duduk lagu tu jugalah.
Berdoa, ya Allah, saudara kami di Gaza, ya Allah, saudara kami di Palestin, ya Allah, tidak ada pertolongan bagi mereka, ya Allah, melainkan Engkau satu, ya Allah. Maka tolonglah mereka, ya Allah, beri kemenangan kepada mereka, ya Allah, ubatlah orang sakit mereka, ya Allah, terimalah mati syahid mereka, ya Allah. Kita berdoa dengan penuh hati supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita. Mana kata kita kena hiduplah, kita tak sih. Seperti mana setengah-setengah kuat ulama dari Arab sendiri duk didik kuat warung dia. Kalau ditanyakan, gino, Israel duk suruh kuat Gaza sana. Israel duk suruh kuat Gaza sana, kita wajib kena bunuh tak? Kita wajib kena tolong ke tak? Mereka hok duk jawab kata gapo? Allah. Duk gaduh nak tolong kena. Nabi dulu ke Ammar bin Yasir kena seksa. Sumayyah kena seksa. Yasir sendiri kena seksa. Bilal bin Rabah kena seksa. Mus'ab bin Umair kena hambat pada keluarga. Semua saat ini duk kena seksa saat ini. Dia kata, Nabi kita tolong tak mereka? Syekh dia kata, Nabi tu kita tolong tak mereka? Wayak kepada anak murid dia. Wayak kepada warung. Nabi tu tolong tak mereka? Dia kata, lah tambahan. Tak ada tolong. Sebab apa? Sebab sikit lah tu. Demo tu berlaku sikit ya, kerana besar lagi hok nak buat. Tu yang diajar lagu tu. Mana tak kena ada orang hadu kok Gaza dok adil law ni. Adakah wajib kita kena tolong? Lepas tu law ni dok berlaku dalam hak ada yang pandai. Mati ramai dah law ni. Seorang tu tanya kata, "Ya Syekh, law ni tu orang mati ramai law ni. Siapa puluh-puluh ribu." Lepas tu dia kata, Nabi hatta hadisah Bi'ir Ma'unah. Ma'unah saat ini, Nabi hatta kuat kurak dia. Dibunuh 70 orang. Adakah Nabi dia balas denek? Nabi pergi perihakan mereka? Nabi pergi serai mereka? Dok. Dia kata, dok. Nabi tak ada serai kali. Nabi doa dia. Lepas kita nak rak lagu mana ni kalau orang royak kita lagu ni. Jadi lah ni ada rasa tak ada siapa kena tolong. Kajian dari Arab tu tak ada wajib kena tolong. Mengikut pendapat hak yang ada ui kepada pemuda-pemuda di negeri mereka saat ini. Satu, kita nak jawab lagu mana? Kita jawab mudah ya. Kita jawab kata, peperangan dalam Islam, bila? Disyarakkan. Peperangan dalam Islam, bila? Disyarakkan. Bila ke Allah SWT izin kepada Nabi suruh jihad, suruh pergi? Kau Sumayyah duk seksa tu suruh pergi lagi? Dah. Kerana sahabat tanya, kata, ya Rasulullah, kena mu tak tolong mereka tu, ya Rasulullah. Kena mu tak berserai mereka tu, ya Rasulullah. Rasulullah jawab kata, lam u'mar ba'd. Aku tidak disuruh lagi. Aku tidak disuruh daripada Allah SWT lagi. Lam u'mar ba'd. Lepas tu, ni nak ayat kata, penuh. Nak ayat kata, gapo? Ibnu Katsir kata, ini jawapan Nabi, kata, lam u'mar ba'd. Aku tidak disuruh oleh Allah SWT lagi. Mana kata, aku sekarang learning ni, sekadar kata, dakwah saja tak boleh nak tolong lagi saudara-saudara aku, hak duk kena seksa ni. Lepas tu juga, kau ambil Ma'unah juga. Seperti itu juga. Nabi pergi doa saja saat itu. Doa Nabi tu jihad dan silah. Kerana apa? Kerana doa Nabi makbul. Lepas tu benda tu berlaku sekaligus ya. Walaysa istimraran. Bukailah berkekal duk berlaku seperti Ahli Gaza duk berlaku hari ni. Berlaku sekaligus tu ya. Nabi berdoa syahran kamilan. Cukup dengan doa tu. Lepas tu kita, kalau suruh doa, kalau kita ambil suti dunia, doa minta hujan lah, ni tak turun. Kerana apa? Kerana dosa belaka. Tuhan wui kuasa kot lain sekali lah ni. Lepas tu, bila kau Tuhan suruh Nabi tu berjihad dan berlawat ke kafir? Pada tahun yang kedua daripada hijrah. Setelah mana turun ke apa? Uzina lillazina yuqatalun. Diizinkan. Kepada kamu, ya Muhammad, pergi dengan orang yang mana melawatkan Islam. Saudara kamu. Jadi, situ baru disyarakkan, diizinkan. Belum pada tu tidak. Lepas pada tu semuanya Nabi mula dengan perih belaka. Sini nak ayat kata, Ahli Gaza kita sekarang ni, wajib di atas kita kena ambil sikap kata, wajib kena tolong dengan senjata. Wajib kena tolong dengan senjata. Terutamanya, umat Islam yang duduk rapat dengan Gaza, yang naik kereta, puluh apa ni sejer ataupun setengah jer ataupun 20 minit siapa di sana wajib di atas mereka tu tolong mereka ni di masjid ayat dia tu baik belagak suruh sokong Gaza bogok tuduh kata kuat jahat. Jadi apa kau nak kata terhadap perkara yang berlaku lagu ni ni ayat tu mereka ni nak umala
Umalak mana kata, orang penyokong-penyokong dan Israel yang mana telah didiknya mereka tu oleh Amerika dan Yahudi-Yahudi dunia buat mereka. Tak kira lah. Mudah-mudahan tak kira lah. Mesir ke, Saudi ke, Emirat ke, semua negara yang sokong dia sekali learning ke, support tu berlaku. Pakat duduk decok, nanti tengok apa orang panggil terdecok di atas darah ahli Ghazah, maka satu-satu hari dia boleh kecak lah apa kena mati dengan ahli Ghazah boleh kecak. Sebab itulah kebanyakan ulama ahli-ahli kaji yang kata kalau jatuh Ghazah, jatuh habis negara lain, kerana tidak ada orang yang mukhlasin, orang yang mukhlasin untuk berjihad fisabilillah, tidak ada. Bahkan semua itu akan serah diri kepada kerajaan Amerika dan Israel. Allahu a'lam benar tentu secara mana nak berlaku, tapi hakak ada sekarang learning ni ahli kita di Ghazah tu duduk dalam keadaan yang paling dahsyat. Dan kita di sisi hodok berlaku perang sekarang learning tu, Amerika pun Israel dan orang tahan Amerika pun mati banyak juga di sana. Orang panggil kata setiap hari itu ada mati. Setiap hari itu kuat itu kena bunuh. Bahkan hak mademo nak masuk Syria Gaza dua hari kemarin itu 11 orang sekaligus dia kena bom teher dan mati kuat dia. Mati kuat dia tu ramai dan sakit pun ramai. Kuat dia tu mati seorang sepuluh juta orang dah kuat dia. Gegeh. Orang selain mati sejuta orang itu sepuluh mati orang yang seorang. Tu ayat kata benda hak dok berlaku sekarang ni. Dan sekarang ini masalah UN bangsa persatu lah ni dia duk minta kepada Israel latang hak dia kata UNRWA saat ni tu ataupun bahagia pertolongan pelari perang duk dalam Ghazah saat ni tu we kepada kuat pekerja-kerja yang tu kuat Hamas, maka dia minta hala latang dan dalih kata perkara tu berlaku. Maka dia orang panggil kata minta-minta saja ya, kerana dia tu tidak peduli kepada gapo, kerana dia saat ni terkira kata dia lah orang yang paling gapo ni terpilih dalam dunianya. Menteri keamanan dia bin Ghafir, dia kata gapo? Dia kata kami tidak peduli. Dia mau nak kata gapo, dia mau nak buat lagu mana, kerana kami tidak ada bomi lain dah. Kami ada bomi soning ya. Lagu mana pun kami nak duduk sini. Kalau kami tak boleh duduk sini, kami tak ada tempat dah. Allahu Akbar. Hak seorang itu kata, kami tidak peduli, tak peduli. Tak kira. Demo mati. Demo lapar. Bahkan kita nak demo lapar, nak demo mati. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira tino, tak kira jatuh, tak kira budak lu, tak kira budak gapa ni duduk dalam rahim ibu. Nak mati fabsh. Kerana apa? Kerana kami nak bawa mining. Kerana kami tak ada tempat lain dah. Kalau dah kami itu dihalau daripada sini, kami tak ada dah negeri lepas badan ni. Hak ning ni kena dengan Allah SWT ya. Dalam suratul Isra, la tufsidunna fil ardi marratain, kamu akan fasak di atas permukaan bumi ini dua kali. Maka kali pertama ketika dia duduk di Palestin dulu, ketika masa Nabi Sulaiman. Dia buat fasak pertama diserangkan oleh Al-Bukhtanasar, Raja Bukhtanasar kuat Kanaaniin. Serang hacu labu lebu mereka pakak pecah habis dalam dunia ni sampai ke istana Nabi Sulaiman waktu ketika tu, maka dia dihalau tu fasad yang pertama. Maka hak ni fasad yang kedua, kerana Allah SWT sifat mereka katakan summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina, kemudian kami akan kembalikan kamu semula tu radadna sekali lagi. Dan kami akan beri wa amdadnakum bi amwalin, dan kami akan beri kepada kamu amwal, harta-harta. Dan pun pengikut-pengikut dan penduduk-penduduk. Dan rakyat nak beri kepadamu. Lepas tu wa nafira, dan orang penyokong-penyokong sekeliling tu pakat sokong mu belaka. Lepas tu bila kuat dia bunuh. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mung kalau buat baik, buat baik sekadar kepada kuat mung yo. Kau orang lain pun tak buat baik kerana orang lain tu dia hamba mung saja. Wa in asatum falaha, kalau mung ada hak tu mengangam mung dah. Tu nak ayat tak teruk kuat dia. Allah SWT ada sifat lagu tu dah. Tu. Lepas tu kuat dia apabila dia buat fasak ni dengan sebab dia megah ada penyokong ramai saat ni tu. Hak ni zahir fasak dia lah ni.
Hak Nabi sifat di sini dia buat fasak saat ni ni. Tumbik lagu mana? Tengok dia fasak, dia bunuh habis orang. Dia kena habis orang. Okay. Maka fasak ni Allah SWT tak reda kerana setitik darah daripada umat dunia ni ni mahsubun inda Allah SWT. Dia kira di sisi Allah SWT. Ha, tu. Jadi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha fa idza jaa wa'dul akhirah. Sini ulama dia kecek banyaknya. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan apabila datangnya janji yang terakhir. Bila janji yang terakhir? Allahu akbar. Hak ning hak kita duk tunggu-tunggu. Hak ning hak Israel hak paling takut sekali. Israel pun yakin kata wa'dul akhirah ni akan tiba di atas mereka. Nah, sebab tu yuk wak yo duk tubik lagu banalah ni. Kalau kami tak ada sini tak ada tempat dah. Kena. Nah, kena yo ayat tu kerana ninglah tempat yang terakhir bagi dia nya. Orang panggil kata kerana dia apa? Kerana dia tu habis zalim dan habis jahat. Jadi, dia kacau buat fasak tu sebab apa? Sebab dia nak akakkan agama dia tinggi. Dia nak semulih lembu kuning dia, nak akik keraka istana Raja Sulaiman. Lepas tu dia nak buat satu negara, negara Yahudi yang beragama Yahudi dan yang berbeza daripada agama-agama yang lain. Ha, tu. Jadi, dia nak buat ni lah, dia jang perakak. Ikut yang nak kata tu mulut dia, dia yakin dah. Kata gapo? Amerika tak akan tinggal dia. Tu nafira tu. Orang atas sekelilingnya tu penyokong-penyokong penuh. Orang negeri Arab tak akan serai dia sama sekali. Kerana negeri Arab saat ni tu dah jadi orang panggil kata dia tu boleh sakuk lebih hidung dah. Orang atas takut kepada Amerika, takut kepada Israel, takut jatuh KJM mereka. Jadi situ tu yakin tu nak kata nafira dia sini tu orang penyokong-penyokong dia saat ni tu yang nampak tu betul dengan ayat Quran ayat di sini. Nah, jadi ayat kata in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum. Allah, apabila datangnya janji yang terakhir supaya mencemarkan, memusnahkan, menghancurkan wujuhakum, muka-muka kamu, hidup kamu maksudnya. Oleh tabiru ma'ala tatbira. Jadi Allah Subhanahu taala janji di sini ni, bukan janji tamada dahlah. Liyasu wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Apabila mu terkalah, mu tu hati lebod dah. Kerana janji yang terakhir mu tu akan kalah dan mereka wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Orang Islam tak akan masuk masjid tu seperti yang masuk dulu hak mula-mula sekali dulu. Wali tabbiru, dan dia akan potong habis. Dan ma'alau tatbira, hak kuat munduk pegai pekat tinggi lah, gapo munduk begah lah, gapo kekuasaan ilmu lah, gapo hak penyokong-penyokong musuhi dunia saat ini akan dipotongkan sampai kehancur bu. Sini nak ayat kata Allah SWT wi janji di sini, maka zahir daripada kata-kata mereka sekarang ni duk kecek. Orang panggil kata kita kuat dia saat ini kata apa? Kita pasti kena usaha jangan wisapa ais titik kepada ahli razak. Asyik pun tahu siapa kepada ahli Gaza. Ufal ya waliyamutu jauhan supaya mereka itu mati dalam keadaan lapar. Tu. Jadi, nak ayat kata kuat dia saat ni nya, duk kace nak situ. Duk kace nak peracau situ. Tu. Di sinilah apabila negara-negara saat ni tu. Seperti lah ni Algeria duk akak kepada UN minta sorak dengan cara tergempok supaya nak Israel itu berhenti serai Rafah selatan Gaza saat ini kerana peri kemanusiaan. Dari hak ada itu orang panggil kata Israel saat ini walau bagaimanapun kuat dia tu dalam sepaduk balah. Kuat pengikut kajian air. Lagu mana pun kita kena kena serai siapa suk di setara mesin. Kuat lain lagi kata, kuat kita nak hapuh Hamas tak leh. Yang kata Hamas ni, bukailah manusia. Bukailah orang sore. Bukailah duduk di rupa orang. Bukailah duduk di di hati orang. Bukan, ia tu adalah akidah. Apabila dia jadi akidah, ia duduk di Saudi Arabia, ya duduk di Emirates, ya duduk di Morocco, ya duduk di mana-mana tempat.
Kerana apa? Kerana dia terjadi akidah. Akidah orang Islam ni apa? Ar-ribatu fi sabilillah, untuk ribat apa ni? Memang kita jaga fi sabilillah untuk merdeka Palestin. Akidah ni siapa boleh cabut dia tu? Tu. Orang Israel sendiri tu kata tu. Akidah ni siapa boleh cabut? Kalau kita tak boleh cabut, kita seresuk siapa di sana pun. Walaupun kita bunuh habis rakyat Gazah siapa ke hak duduk dalam perut pun, dia kata kita tak akan, kita tak akan boleh hapus mereka tu, dan kita tak akan selamat. Dan tetapi kita tak akan selamat. Sini ayat kata mereka itu tidak ada keamanan selama-lamanya. Tak akan ada keamanan selama-lamanya. Dengan itulah dia panggil kata ahli Gazah sekarang itu walaupun duduk dalam keadaan rapat, mereka juga tak serah diri sama sekali. Hanya dia panggil teman air mata titik tu bukan air mata titik kerana apa? Kerana nak lari tu ada Gazah dak. Air mata titik kerana perut lapar tu je. Lapar, budak lapar tiap. Allah lapar mah. Nak buat ke mana ni mah? Mah pun daya tidur. Tu daya tidur saat ni tu dia panggil kata Allah. Nak ayat kata sedihnya. Umat di Gazah sekarang ni ni. Dari hak ada itu tu. Negara setengah-setengah daripada negara hak boleh masuk dalam Gazah saat ni. Israel tak boleh nak sekat seperti munitik-munitik yang duduk di bawah Angkrik ke, munitik yang duduk di bawah Amerika ke, munitik yang boleh masuk duduk dalam dah saat ni tu, yang boleh buat terima berah, terima gandum, boleh duduk bagi kepada mereka ni lagi. Dalam hak ada orang panggil kata umat Islam kita duduk dalam kita apa ni, kita sini tu nak kata duduk dalam ngatuk, dalam nyera tu tak ada pola tu tu. Kerana apa? Kerana kita duduk jauh. Duduk jauh saat ini hak nak nak kita ambil peduli sikit ya tentang haning ni. Ambil peduli ni nak doa terbanyak sikit kepada saudara kita di Gazah saat ini. Maka berita terakhir, berita akhir-akhir saudara kita di Gazah saat ini, Amerika tu dia minta kepada Qatar dan kepada Mesir dan kepada Jordan tekan ketua-ketua Hamas saat ini terima perdamaian. Terima perdamaian. Alih nak terima perdamaian saat ini orang panggil kata Gazah kata aku nak terima perdamaian tapi dengan syarat aku. Aku tak sering dengan syarat Israel saja. Kalaulah syarat aku tu dia boleh terima, tak ada apa. Jadi Hamas buat tu syarat ni, syarat berat lah. Syarat tu berat. Kalau Israel terima hak ni tu, mana kata rakyat Palestin selamat. Tu selamat. Jadi syaratnya tubik dalam tu tu banyaklah syarat tu. Tapi setengah daripadanya Israel mesti kena buka jalan kepada kereta pertolongan di Rafah saat ni tu boleh masuk di setara Mesir sapa kepada ahli Gazah. Sahrinya apa ni 400 buah lori dalam masa 40 hari. Kemudian lepas pada tu ni masuk marhalah kedua, suruh bina suruh hatta masuk tim dan rumah hak pasal takut syiak dah tu dalam Gazah apa ni rumah saja tu dalam 60,000 buah dan tim tu 100,000 lebih. Jadi nak pergi masuk dalam Gazah saat ini. Yang ketiganya, orang panggil kata Israel kena bina habis. Hak yang putus dalam Gazah. Kena bangun semula habis. Dan dia panggil semua hak lari tu daripada rumah saat ini. Klik ke rumah dia di tempat dia duduk hak asal. Dan lepas tu Israel tu habis daripada Gazah. Dan apa ni, pergi bebas kepada orang Palestin. Duduk dalam Palestin, terutamanya ibadat di Baitul Maqdis. Dan minta lah Israel saat ini lepas bebas kepada Baitul Maqdis kepada orang Islam seperti sebelum pada tahun 2002 dia kata. 2002 mana kata we kembali duduk dalam keadaan internet, janganlah duduk kaca semula, jangan duduk kaca Baitul Maqdis, umat Islam nak masuk semaya, nak masuk gapo, dan jangan duduk kenak. Kalau duk terima lagi, kalau duk kena lagi maka tidak diterima perdamaian sama sekali. Lepas tu Israel bacalah kaji apa yang diberi saat ini. Maka Netanyahu kata aku tak terima. Aku nak serah habis Gazah. Aku nak serah habis. Jadi nak ayat kata teruk benar.
Lelang Taniyahu saat itu, ia tak jauh lah ke mana pun, ia nak suruh Ghazah, nak turut kuat hak mutasyadidin, kuat parti yang bertaurat, parti taurat saat ini, yang mana lagu mana pun nak pengacau, Ghazah habis. Lagu mana pun nak bunuh habis ahli Ghazah, maka kuat dia saat itu pakat-pakat syiak lah tu, lani tu, pakat nak pergi buat nikung baru di Ghazah, pakat duk semak nama dah lani, duk semak nama, dia kata lagu mana pun, Ghazah ni boleh kita dah. Nah, kampanye Mesir tu akan buka jalan pada ahli Ghazah boleh tubik. Nah, tu. Jadi sini nak ayat kata Israel saat ni tu lagu mana pun dia pergi dengan Taurat dia. Nah, umat Islam, ulama Islam duk tengok tu lawan politik. Pergi dengan politik. Situ tu nak ayat kata tak adanya ulama Islam hak duk bawah kajian. Bukan tak ada dak. Hak sungguhnya bukan tak ada dak. Nah, taat kepada ketua mereka dengan buta tuli. Nah, orang panggil kata dengan buta tuli lah, to'ak dengan buta tuli. Khajik dia kata kita mungkin nak kecek lagu ni, ya, kecek turut khajik dia. Nah, tak boleh nak kata apa tentang ha, apa yang duk berlaku sekarang ni. Hak ni hak paling bahaya sekali. Nah, sebab itu saudara-saudara dan saudara-saudara muslimin semua, bahawasanya sekarang ni tu di Palestin, apa ni ha keadaan umat kita saat itu, ha masalah mati tu tak kena gacek banyak, mati banyak benar dan sakit pun banyak benar, mereka pun mati juga, tapi kita tak boleh dengar berita ha mereka mati. Saya sendiri pun cari berita temu gitu-gitu ya, berita ha berita hak demo saat ini. Jadi akhirnya nak ayat kata apa, orang panggil kata sikit-sikit lagi, sikit lagi ahli Ghazah tu akan menik, dan boleh jadi sikit lagi ni umat Islam dalam dunia ni akan bangkit. Dia akan bangkit, akan bangun. Kerana apa? Kerana dia, kuat dia saat ini, umat Islam saat ini tak boleh nak sobar dah. Kalau dia tengok Israel Surai Rafah ni, dia rasanya kocok lah dunia Islam. Kalau tak kocok lagi tu, makna kata kajak dia tu kemah benar, dia jaga orang hak khabar, orang hak sedap. Kerana apa? Kerana Amerika dan negara Europe semua saat ini, dia terhebong, orang panggil tu, dia terheperakat, perakat lah orang panggil dia. Siap dah dalam negara Arab semua saat ini. Kalau mau buat, aku dokda ni duduk di Qatar ni. Kalau mau buat, aku dokda di Saudi ni. Kalau mau buat, aku dokda di Kuwait ni. Kalau mau buat, aku dokda di Syria ni. Tu. Kalau mau buat, aku dokda duduk dalam Laut Merah ni. Kalau mau buat, aku dokda dalam Laut Arab ni. Mana terkeliling negara Arab semua saat ini tu, ada semuanya tahangnya Israel, tahang hak menyokong Yahudi, bahkan tahang-tahang orang panggil kata yang disusunkan oleh Yahudi semua tu saat ini. Mana kata tak boleh nak buat kerah habuk hal masalah ni. Tu. Jadi lagu mana pun benda banyak orang duk soal, duk tanya tentang Husi duk serem kapal laut saat ini tu lagu mana. Saya pun pernah tanya orang Palestin, dia kata bagaimana Husi dan Iran saat ni tu dok bedik Amerika, dok bedik Husi, dok bedik kapal laut saat ni tu. Dia kata tu waktu tu buat kami tak ada dok kira dah benda-benda hak lagu tu, benda hak dok berlaku lagu tu. Pentingnya benda hak boleh menggugatkan keamanan dan keselamatan Israel bila dok berlaku. Kerana kami bukanlah dak ambil akidah demo. Dia mau nak buat lagu tu ikut dia mau nak buat naik nama dia mau ko, dia mau nak buat lagu mana ke buat lagi tak ada masalah ko. Kerana kami duduk di Palestin, duduk di Gaza saat ini, tak ada nanti pertolongan siapa, tak ada nanti pertolongan siapa. Tu sini nak ayat kata dia mau nak main lagu mana, mainlah dari luar pada Palestin tu. Kita tak tahu dia mau nak main lagu mana, dia mau nak buat lagu mana, dia mau buat tu kerana politik dia mau ko, dia mau nak kelabak dia mau ko, ataupun dia mau nak wi kacau mata dunia ni paling kita tengok kok tu kok tak ada padu sini kok ada berlaku lah. Jadi kok tu dia kata kita tidak peduli tentang hal benda yang berlaku saat ini. Kalau mereka niat molek, alhamdulillah kita ni kalau berlaku lagu tu sampai ke Israel apa, sampai Israel nak make kapal laut nego nak masuk talih gapo gini nak gidu nak lalu ke Laut Merah, sampai ke dunia kena musing kena lalu ke South Africa, keliling Afrika pula kena tambah masuk panjang. Semua tu saat ini kami tidak ambil peduli. Benda saat ini. Jadi kalau lah mudarat di atas Amerika ko, mudarat di atas Israel ko, maka terima kasih kepada mereka. Nah tu dia jawab, dia wi jawab pada lagu tu kerana dia nak kecek Syiah tak Syiah gapo gini tu. Dia tu kami tak ada nak kecek gapo kagak dah, kami duduk dalam keadaan air mati. Dan kami duduk dalam keadaan air mati. Tu. Kalau lah ahli sunnah pun tak ada padu hamati kami.
dan keluarga kami mati. Mari kuat Syiah duk tolong gapo ni tenak Amerika duk bila tu rasa galik ataupun ada tujuh yang lain. Hak tu ya tu wallahu alam, pentingnya benda tu berlaku boleh mengganggukan mereka. Satu we panggil kata cara untuk bagi keringanan ke atas kami. Nah, nak bagi ngeh atas kami saat ni itulah. Atas orang Palestin saat ni. Terima kasih. Sekali tu ya, ya bui. Nah, tadi tak kira lah Amerika, Rusia ke, Cina ke, Syiah ke, ikut. Jadi sekarang ni tu ya duk setara tu ya. Dari hak adik itu. Maka itulah berita-berita yang terakhir dari hal masalah Gazah saudara kita, saudara kita di Gazah. Dan kalau kita dengar berita-berita dunia selain daripada dunia berita selain daripada berita Arab, berita Arab pun hak bahang banyak juga, hak bahang banyak juga, hak sokong mengikut KJM mereka tu banyak juga, wasa hak puji Israel pun tak ada juga. Jadi berita buruk di atas ahli Gazah juga tubik sedap. Tapi berita buat kena Israel kuat saat ni senyap. Tak boleh nak buat tubik, takut pada KJM dia. Jadi berita kau duk tubik learning tu Rais Turki Recep Erdogan lagi ziarah Mesir. Ke ziarah Mesir sebelah tahun dia tak ada ke ziarah setelah mana berlaku patiwak di Mesir, tak dia tak mengaku KJM Mesir. Maka sekarang ni dia terpaksa kena pergi kerana nak kecek hal masalah Gazah. Dia nak kecek hal masalah Gazah. Maka dalam percakapan dia saat ini Turki saat ini tu minta kepada Mesir saat itu campur tangan adalah hal masalah Gazah. Jadi mengikut berita hak Mesir tu baik saat itu, jadi KJM Mesir saat itu nak sama nak pakat dengan KJM Turki hal masalah nak sapa makan dan hubak kepada ahli Gazah melalui setara Rafah. Tu kita nanti tengoklah patibak dia tu setara mana. Kerana Mesir saat itu dia ada dalam perjanjian dia panggil kata Wa'd Balfour. Dalam Wa'd Balfour, perjanjian Balfour saat ini tu masa 3 minit kira. Dalam perjanjian Balfour saat ini tu dia panggil kata dia ada perjanjian sini ni Mesir dan Jordan tak boleh ganggu, tak boleh tolong selain daripada negara-negara lain kaca ke mana Israel. Dalam perjanjian itu saat ini jadi tengok secara mana Israel, Mesir ataupun Jordan nak terima masalah ni mengikut perjanjian yang diberikan oleh Turki dengan Israel dengan Palestin. Itu dengan Mesir. Turki dengan Mesir pada hari ini, kemarin dan hari ini Allah alam apa lagu mana nak jadi. Adakah panggil kata Mesir tu nak pergi dengan nifak dia lagi, munafik dia lagi kok dari hal masalah Gazah saat ni tu kerana Turki tu dah jumpa dengan dia dan bui perjanjian hal masalah nak tolong ahli Gazah saat ni. Maka itulah sikit sebanyak tentang hal berita-berita saudara kita dan peristiwa akhir zaman, kerana peristiwa yang besar sekali duk berlaku sekarang ni tentang akhir zaman seperti hadis yang kita baca kali yang pertama saya kecek dulunya ialah gabanilah tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haq. Ini juga hadis akhir zaman juga. Akhir zaman, hadis akhir zaman bahawasanya akan sentiasa ada satu puak daripada umatku yang mana zahir di atas kebenaran. La yadurruhum man ghazalahum, tidak mudarat di atas diri mereka dengan sebab ketinggalan saudara-saudara mereka. Mereka itu kekal di atas kebenaran, duk ribat fisabilillah untuk menahankan Baitul Maqdis daripada gapo, daripada penjajah-penjajah. Jadi ia tidak padu la yadurruhum man ghazalahum, jadi tidak peduli kepada apa yang saudara-saudara dia tinggal. Di sini ni honin hadis akhir zaman. Akhir zaman ni termasuk dalam tajuk hak kita kecek juga. Dengan itu saya pun buat tumbik sikit sebanyak tentang hal berita saudara kita di Gazah. Insya-Allah taala Tuhan akan beri pertolongan kepada mereka dengan secepat mungkin, bahkan ini orang panggil kata langkah yang terakhir bagi ahli Gazah nak sipe nak lari tak ada tempat dah. Tak ada tempat dah nak lari. Hanya dalam Allahu alam setara mana di akhir ni
Ha, walaupun kalau kita tengok dah dekat ada air tu, Mesir tu dah cedek tepat lek sebelah sana tu. Sebelum pada ni tu beberapa tahun dulu ya cedek cepat tepat dah. Boleh jadi ni satu rancangan yang disusunkan oleh Amerika dan termasuknya Mesir, Saudi dan Jordan dan Emirat adalah masalah nak hakuk ahli Gazah geduk di Rafah Mesir. Wallahu alam. Kita berdoalah supaya Allah SWT beri pertolongan kepada mereka kerana ini adalah tempat yang terakhir bagi mereka. Maka bagi saya pada malam yang mulia ini sekadar ini saja. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.